Halo guys, balik lagi dengan gue Gusti Rido di channel NGR. Ya, sebelum kita masuk ke tutorialnya, gue mau ngucapin kepada kalian, yaitu selamat hari Natal buat kalian yang merayakannya. Dan juga gue mau ngucapin kepada kalian semua, selamat tahun baru 2018. Tapi kan belum tahun baru ya, masih 5 hari, 6 hari ya? Bodo amat lah. Nah, dan kemungkinan besar juga ini adalah video terakhir NGR. Di tahun 2017 maksudnya. Nah, jadi ini adalah video terakhir ANGR di tahun 2017. Dan kita akan ketemu lagi di tahun 2018 dengan tutorial-tutorial yang lain-lainnya. Oke, kita langsung masuk ke video yang utama. Oke, kita di sini akan membuat tutorial yaitu cara membuat Edge Progression Morph. Yang contohnya itu seperti ini. Nah, seperti itu dia contoh dari Edge Progression Morph yang jadi mungkin kalian membuatnya itu dari muda ke dewasa terus yang ketua seperti itu. Nah, seperti itu tadi contohnya. Nah, di sini kita akan memakai software yaitu Adobe After Effects. Dan gimana cara membuatnya? Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, sekarang kita sudah ada di Adobe After Effects-nya. Oke, kita langsung saja membuat Edge Progression Morph-nya di Adobe After Effects. Oke, langsung aja kita ke New Composition. Terus di sini frame yang gua pakai yaitu adalah 1080x1080 ya, sama dengan ya rasionya itu 1 banding 1 lah ya, yang kayak kotak-kotak Instagram gitu loh. Nah, seperti itu bro. Oke, kita langsung klik oke aja. Nah, begini jadinya kotak bro. Nah, ini terserah kalian mau bikin full HD kah atau mau apa ya, terserah kalian. Oke, kita langsung saja cari foto yang mau kita edit morph-nya. Nah, sini banyak gua kumpulin foto-foto dari kecil ya, ini what the hell. Gemuknya dulu ya. Tapi ya nggak usah dipakai, kita bikin dua aja dulu ya. Contoh di sini gua pakai yang mana ya, mungkin ini sama yang ini aja, sama yang ini. Nah, oke, kita langsung saja tarik dia ke Adobe After Effects-nya. Nah, langsung aja tarik ke sini atau bisa ke kolom project juga bisa. Nah, oke, kita taruh aja langsung di kolom project. Udah kita taruh di sini. Nah, kita langsung tarik aja dia ke kolom timeline-nya, composition. Nah, kita sudah taruh. Nah, kita tutup dulu, kita atur dulu. Nah, kita atur sampai di bagian mukanya. Haha, songong amat nih orang. Oke, yang satunya lagi, kita nyalain matanya yang ini. Nah, kan kita atur dia di sini. Nah, terus kita buka nih yang kayak panah-panahnya ini. Nah, ada transform. Terus kita buka lagi, terus opacity-nya kita kurangi jadi 50% lah. Nah, biar kelihatan berbayang-berbayang begini. Nah, fungsinya buat apa? Jadi kita cocokin matanya itu sama dengan yang di belakang gitu loh. Nah, kita lihat ya contohnya ya. Oke, kita kecilin dulu scale-nya. Nah, kita kecilin, terus kita ubah aja. Nah, jadi ngarah ke sini, jadi kan sama-sama itu ngarah mukanya ke daerah sana, ya kan? Oke, kita atur-atur sampai dia pas, bro. Nah, kita perbesar lagi scale-nya. Nah, sekiranya segini. Nah, mata ininya udah ketemu, tapi mata yang sebelah sini belum ketemu, bro. Nah, jadi kita merengkan, miringkan rotasinya. Nah, mungkin gini, kita lihat lagi. Nah, hampir ketemu tuh mata sebelah sananya. Nah, ini udah lumayan ketemu nih, bro. Oke, nah, matanya udah ketemu, tapi hidungnya belum ketemu. Nah, jangan khawatir, bro. Nanti kita editnya pakai yang namanya liquify. Nah, sudah seperti ini. Oke, bro, kita langsung saja klik yang ini, yang foto bagian pertama, terus kita langsung ke effect. Terus ke distort, terus ada liquify. Ya, mudah-mudahan bahasa Inggris saya bener ya. Oke, kita klik aja. Nah, muncullah brush seperti ini. Nah, kita klik aja yang ini. Kita klik yang bagian ini, terus kita buka warp tool option-nya. Nah, ini kita bisa atur brush-nya mau sebesar apa. Nah, bulatan itu kalau kalian lihat. Nah, oke. Terus fungsinya ini buat apa? Nah, jadi kan ini kan hidungnya ini kayak mereng-mereng gitu, kayak nggak nyatu gitu kan, tapi matanya udah lumayan lah nyatu kan. Nah, jadi kita menyatukan hidungnya sama dengan yang di belakang. Nah, tuh hidungnya mulai naik kan. Nah, caranya tinggal klik terus
ya kalian tahan terus ya tarik-tarik begini. Nah tuh hidungnya kan udah mulai kelihatan tuh. Nah jadi fungsinya liquify ya itu, jadi kayak kita menyatukan dari gambar depan sama yang gambar belakang, seperti itu bro, contoh kasarnya. Oke, nah matanya kita atur-atur lagi sampai dia bener-bener nyatu bro. Nah cara memperbesar memperkecil ininya, kalian tinggal scroll aja, terus kalau mau geser-geser kalian tinggal tahan spasinya terus ya digeser-geser seperti ini bro. Oke, nah terus brushnya kita kecilin lagi karena terlalu besar. Nah kita satukan dia matanya. Nah tuh kan mulai kelihatan bro. Salah, turunin. Nah alisnya kan ini belum ketemu nih, jadi kita ketemukan bro. Nah tuh kan mata udah, hidung udah, mulut belum. Jadi mulutnya kita satukan bro. Nah tuh kan udah lumayan kelihatan tuh cocoknya. Nah tapi kan kayak telinganya ini kayak belum kan, telinga atau lehernya. Nah kita satukan juga semuanya bro, sampai dia nih rambut kan, nah belum menyatu kan. Nah kita satukan semuanya bro. Oke, kita langsung percepat aja videonya. Nah oke, ini kita sudah liquify ya, hasilnya seperti ini. Kalau kita opacity-nya kita hilangin, jadi opacity-nya dihilangin, kalau kita opacity-nya jadikan 100% jadinya seperti ini dong. Jadi kayak hancur gitu kan, tapi nggak apa-apa, nanti kita langsung lihat aja hasil akhirnya emang seperti ini bro jadinya. Nah ya kan. Nah oke, kita balik ke ini. Nah seperti itu bro jadinya. Dan terus kalau udah seperti ini, kita ke sini bro, ke distortion persentasi lah ini ya kan. Terus kita bikin dia menjadi 0% dan balik seperti ini lagi. Oke sudah seperti ini. Terus yang foto yang ini, yang bagian awal tadi, kita taruh dia ke bagian bawah. Nah jadi yang di bagian atas yang foto yang kecil ini. Nah terus kita masukin lagi yang namanya ini liquify ke effect, terus ke distort, terus ada liquify. Nah udah kita masukin, terus kita buka lagi nih, kita kecilin opacity-nya jadi 50% seperti tadi bro. Nah jadi kita edit ulang, jadi maksudnya kita nge-liquify dua-dua fotonya bro, jadi nggak satu aja, jadi dua-duanya kita liquify. Dan oke, kita langsung mulai edit lagi liquify-nya. Nah oke, yang foto kedua udah kita liquify dan kalau kita lihat hasilnya jadi seperti ini. Nah jadi tumor. Oke, dan udah seperti ini. Nah ini opacity-nya kita bikin 0 bro. Kita kesini dulu ke selection tool. Nah terus ini kita bikin 0%, terus yang bawahnya kita bikin 100%. Nah sudah seperti ini. Nah kita balik lagi ke bagian foto atas. Nah yang ini kita pencet ininya apa, keyframe-nya yang distortion persentasinya kita klik, terus foto yang kedua juga kita klik. Oke, terus di bagian foto yang pertama lagi kita balik lagi, terus opacity-nya yang ini keyframe-nya kita klik. Nah udah, terus yang foto yang kedua opacity-nya kita klik, kita bikin keyframe-nya. Nah udah seperti ini. Terus kita balik lagi ke foto yang pertama, terus yang ini opacity-nya kita bikin dia menjadi 100%. Nah, oke. Terus ini distorsinya kita bikin dia jadi 0%. Nah,
Oke, udah. Terus yang foto kedua, yang ini. Distorsinya kita jadikan 100%. Oke, terus yang opacity-nya kita bikin dia jadi 0%. Nah, udah seperti ini. Oke, kita langsung pindah ke bagian detik yang kedua. Kita langsung klik aja di bagian sini. Nah, kita ganti dia menjadi yang bagian kedua detik. Nah, jadi di sini. Nah, udah seperti ini. Terus kita balik lagi ke foto yang atas ini. Oke. Terus distorsinya kita ubah menjadi 100% lagi, distorsi persentasinya. Nah, terus opacity-nya yang ini kita ubah menjadi dia 0. Nah. Terus kita lanjut ke bagian foto yang kedua. Oke. Terus ini persentasenya kita rubah menjadi dia 100% opacity-nya, terus distorsinya persentasenya kita ubah menjadi dia 0%. Dan udah, kita lihat hasilnya jadinya seperti ini, bro. Kita play. Nah, jadinya seperti itu, bro. Nah, kita lihat lagi dari awal. Nah, seperti itu, bro. Nah, kita lihat lagi. Woi deh, dari yang imut kayak muka tanpa dosa, menjadi muka cabul. Nah, kita lihat. Nah, beginilah, bro, cara membuat Edge Progression Morph di Adobe After Effects. Oke? Okay?